sampai berembun gini guys. Ini loh, saking dinginnya ini. 11 derajat. Link di deskripsi ya. Oke, sekarang kita bahas iPhone eSIM Smart Friend. Nih. Smart Friend Pemilu Damai eSIM. Oke. Alhamdulillah, kita nyalakan coba internetnya. Jaringan data seluler. Oke. 5G otomatis. Mode data. Oke. Tapi nggak support 5G kayaknya di sini. Coba nyalakan wifi ya. iPhone. Oke, terhubung. Kita coba buka Shopee. Sangat bisa. Oke, aman. Bisa, berarti internetnya bisa ini. Hotspotnya dimatikan. Bagaimana caranya? Caranya adalah ini. Nyalakan saluran ini ya. Dimatikan terlebih dahulu. Dimatikan, tunggu selama 1 malam. Setelah itu dinyalakan. Nanti otomatis langsung connect. Pertama kali beli saya ini tidak ada layanan. Untungnya bisa sempat registrasi lalu tidak ada layanan. Maka saya hapus eSIM. Saya hapus lalu scan ulang. Scan ulang di HP yang sama bisa maksimal 10 kali. Itu sudah ada ketentuannya. Jadi jika punya eSIM Smart Friend tidak ada layanan, coba hapus dulu lalu scan ulang. Asal di HP yang sama enggak masalah. Aman, connect ini. Pakai Smart Friend anti lemot. Ya, oke. Begitu caranya. Selamat mencoba, teman-teman.